Hai semuanya, Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Zamira Madinata. Oh ya, sesuai permintaan kalian, aku kan ada kemarin tuh buat di story Instagram aku, zir_nata. Nah, disitu aku udah buat story, gimana kalau aku tuh buat 3D baut. Bautnya seperti ini. Nah, ternyata banyak yang mensupport. Terima kasih, sekitar 80% yang mensupport kalau aku harus buat 3D itu, dan 20% yang tidak usah membuat, yang tidak mau aku buat itu. Terima kasih yang udah voting di Instagram aku, dan terima kasih yang udah subscribe channel ini dan mendukung channel ini. Terima kasih. Jadi di video kali ini aku mau buat tutorial 3 dimensi. Contohnya baut. Baut ini aku akan buat seperti 3 dimensi. Nah, ikuti aja tutorialnya, oke? Oh ya, mohon maaf jika aku buatnya nggak rapi. Aku hanya mencontohkan, kalian bisa membuatnya lebih rapi lagi dari aku. Oke, tak usah lama-lama lagi, langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama alatnya adalah kertas, pensil, roll, spidol, penghapus, dan alat bulat, biasa deh. Nah, kebetulan kertas ini koyak, jadi aku bagi dua. Tera! Lalu, buat gambar lingkaran seperti ini. Nah, buat lingkaran kedua. Selanjutnya, buat garis lurus tengah di tengah itu. Lalu, di garis lurus kiri dan kanan. Nah, seperti ini guys. Lalu, hapus di tengah-tengahnya. Kalau kalian sudah paham, jadi kalian gak usah buat garis tengah itu kalau kalian sudah pandai ya guys. Lalu kalian buat ring seperti ini. Tada! Mohon maaf jika aku buatnya gak rapi ya guys. Lalu buat warna, yaitu warnanya hanya satu arah aja. Ya ini hanya tipis-tipis saja guys. Pensilnya gak usah kalian tekan. Satu arah ya. Kalau kalian buat warnanya seperti horizontal, maka horizontal. Kalau vertikal, vertikal aja. Jadi nggak usah selang-seling gitu. Nah, yang di bawahnya juga diwarnai. Lihat, sampai ujung ya. Ujung, ujung, pucuk. Nggak pucuk kali ya. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya, kalian tebalkan ring. Nah, seperti ini. Tada, aku ada tanda X. Tanda X itu apa nih ya, guys? Lalu hitamkan tanda X tersebut. Nah, mohon maaf juga aku buat X-nya nggak rapi. Kalian bisa buat lebih rapi dari aku ya, guys. Terus tebalkan di pinggir-pinggirnya itu. Tebalkan juga yang di bawah dengan cara pensilnya agak ditekan dikit ya. Tapi jangan tekan-tekan kali, ntar patah loh. Nah, lalu rapikan aja yang di dekatnya itu. Nah, di bawahnya juga tinggal kalian warnai sedikit, terus gosok-gosok lagi deh. Wah, hitam banget nih jari. Lalu setip pinggir-pinggirnya, bawahnya, dan bersihkan kutunya yang menempel, guys. Nah, setelah itu garis lurus dari ujung kakinya itu sampai agak lehernya itu, kalian beri warna sedikit yang seperti bulatan. Nah, yang hitam jari kalian tadi gosokkan lagi ke situ supaya hasilnya itu lebih jelas dan dia kayak buat bayangan gitu guys. Nah, kalau udah terlalu hitam buat jari lain ya guys. Terus tinggal kalian hitam-hitamkan aja sedikit warnanya supaya kelihatan agak berbayang gitu. Gosok-gosok lagi. Lalu kalian buat garis-garis lurus seperti gambar buku, lalu digunting ya guys. Ingat, guntingnya hanya dikelilingin oleh lingkaran itu, jangan lepas. Nah, ini dia. Aduh, jatuh. Dan ini dia hasilnya. Pins
Kabin. Yeay. Wow. Di tutorial baut 3D dari aku, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang udah support channel ini dan terima kasih yang sudah mengklik tombol subscribe di bawah dan aktifin lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, comment, share ke sosial media yang kamu punya agar aku semangat untuk buat video-video selanjutnya. Thank you for watching, see you on my next video.